Sebanyak 20 warga Tandang RT 06 RW 10 Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Semarang, Jawa Tengah, keracunan massal. Ketua RT 06 RW 10 Kelurahan Jomblang, Ani Sulistiyowati, mengatakan, ada 85 warga yang mengikuti arisan di rumah salah satu warga pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Informasi yang dia terima, sudah ada 5 warga yang saat ini sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Dia menjelaskan, sebagian warga masuk rumah sakit Senin sore. Selebihnya, warga masuk rumah sakit pada Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Sementara itu, Ari Yuniarti tuan rumah arisan mengaku, dirinya memesan makanan catering untuk arisan. Dia memesan piscok dan mie goreng kepada perempuan bernama Eni. Hal itu membuat warga yang mengonsumsi makanan catering tersebut menjadi sakit perut dan diare, hingga dilarikan ke rumah sakit.